kita ucapkan selamat berjuang, selamat bekerja, selamat mengabdi kepada Pak Prabowo dengan sepenuh jiwa. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Caimin tiba di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Minggu 20 Oktober pada pukul 7.55 waktu Indonesia Barat pagi. Ia mengucapkan selamat atas dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Caimin juga mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Menurutnya, semua pihak harus mendukung kesuksesan pemerintah Prabowo. Tak lupa, ia juga menyampaikan harapan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 5 tahun ke depan. Kita ucapkan selamat berjuang, selamat bekerja, selamat mengabdi kepada Pak Prabowo dengan sepenuh jiwa untuk kemajuan bangsa. Dan kita berharap pemerintah ke depan harus sukses. Pemerintah yang akan datang harus bisa mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Diketahui Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan Prabowo dan Gibran digelar di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Dalam pelantikan ini turut dihadiri oleh sederet para pemimpin dunia atau kepala negara, seperti Wakil Presiden Cina dan Perdana Menteri Korea Selatan.